Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok. Di kesempatan siang ini saya mau membudalkan beberapa barang kritikan. Di antaranya kipas-kipas, kompor, dan juga sebuah diesel Alcon. Berapa harga yang saya bandrol dari rosokan barang-barang kritikan tersebut? Ikuti video ini sampai selesai ya. Ya. Inilah teman-teman barang rosokan kelitian yang saya mau jual. Kipas-kipas angin. Diesel Alcon dengan bahan bakar minyak tanah. Tapi ini sudah dimodifikasi menjadi gas LPG. Kemudian kompor gas satu tungku. Kipas angin kotak mereknya Mas Pion. Ini kondisi mati, paling cuma sekringnya yang putus ini. Tapi ini saya bandrol 40.000 saja lah, karena saya ini ya orangnya baikan. Kipas angin dinding Mas Pion, ini kondisi ya mati, tapi masih ada harapan rodok gereng. Ini saya bandrol 35.000. Kipas angin Sanek, bodinya ya masih bagus, masih cukup utuh. Ini saya bandrol 15.000 saja lah, karena saya ini orangnya baikan. Kipas angin Cosmos ini saya bandrol 50.000 kalau saya jual, soalnya ini hidup terisis loh. Pokoknya kipas-kipas yang bermerek Miyako, Cosmos, Mas Pion itu harganya ya lumayan lah, walaupun kondisinya mati sek itu tetap laku, yang penting bodinya utuh komplit, nanti bisa dibuat kanibalan. Untuk kipas angin ecek-ecek mereknya seperti ini paling maksimal membeli ya cuma 10.000, soalnya kalau beruntung sepulnya tembaga, kalau zonk ya sepulnya aluminium, ya sekitar kilokan lah pokoknya. Maksimal membeli kipas angin Cina seperti ini ya 10.000 nuwe. Untuk pompa air Alcon ini bobotnya 29 kilo. Ini saya bandrol dengan harga 190.000 saja. Ini bahan bakarnya minyak tanah tapi sudah dimodifikasi menjadi gas LPG. Ini saya pernah melakukan pembongkaran aluminiumnya sekitar 10 kilo. Tapi karena ini ada yang berminat mau membeli utuhan ya wis dijual apa eneng ngono wae lah. Untuk kompor satu tungku ini karena bodinya ya masih bagus, ini saya bandrol 10.000 saja. Demikianlah teman-teman cara saya menjual kipas angin yang bermerek Miyako, Cosmos, Mas Pion. Saya jual kelitian baik kondisi hidup maupun mati. Begitu juga barang-barang lainnya. Adapun yang mereknya selain Miyako, Cosmos, dan Mas Pion, maka tergantung kondisinya. Kalau bodinya masih cukup lumayan, ya masih lakulah dijual, tapi agak murah. Terima kasih telah menonton video Mas Dian Rosok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.